salah satu atraksi yang paling seru yang ada di Jakarta, Toys and Kids Big Sale. Ada Drift Competition dan sekarang saya sedang belajar permainan ini sama drifter yang kece banget. Ada Edo di sini. Edo udah berapa kali jadi juara? Udah sering ya. Sering banget ya. Dan nanti juga bakal ikut kompetisinya kan. Wih, keren banget. Makasih ya udah diajarin. Nah, tapi selain permainan ini, sebenarnya masih banyak puluhan stand yang menjual beragam permainan. Action figure, terus ada juga diecast, ada juga brick toys. Pokoknya rame banget ada di sini. Pastinya seru-seru banget. Abis ini saya mau cari permainannya. Ada Deadpool, terus ada juga Captain Marvel. Ini keren banget kan? Dan yang paling keren banget yang pengen saya beli ini adalah Iron Man. Dan di sini benar-benar isinya adalah barang-barang collectible items yang jarang kita temuin di tempat lain, tapi ada di sini. Nah, kita langsung aja ngobrol sama Mas Ivan. Mas Ivan, aku pengen tahu nih, sebenarnya definisi collectible items itu apa sih? Jadi figur-figur collectible item tuh yang dikumpulin buat dikumpletin. Jadi kayak misalnya kemarin film Infinity Wars ya. Nah, itu kan ada tim-timnya. Nah, itu dikumpulin dari Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, semuanya gitu. Karakter yang paling jarang ditemuin itu di sini apa? Salah satunya ini dari Justice League. Ini Aquaman Armor. Jadi ini dari versi komik. Okay. Udah lama, barang lama. Tahunnya kurang tahu ya. Iya, udah lama, ini langka. Okay. Nah, terus kalau misalnya untuk price range-nya ini sendiri, apakah karena lagi acara pameran kayak gini terus jadi di diskon 50% atau? Jadi semua barang di sini kita diskon-diskonin biar harganya paling hemat. Kayak ini keren-keren banget. Aku kayaknya pengen beli semua. Mungkin aku ambil itu ya, Iron Man ya. Thank you Mas Iman. Terima kasih. Marvel, DC, anime, dan lainnya dijual dengan harga yang menggoda iman. Wajar aja kalau pengunjungnya kebanyakan para kolektor yang ingin melengkapi koleksi mereka. Kalau bisa sih diperbanyak kayak gini-gini, soalnya juga kita agak susah nyari mainan yang lengkap tapi di satu tempat kayak gini. Rencananya di sini cuma lihat-lihat, cuman kalau ada yang disuka dibeli gitu. Di sini sih banyak barang-barang unik sih, yang kayak gantungan kunci, terus action figure yang kecil-kecil gitu. Banyak sih di sini, jadi kalau buat yang suka koleksi figur bisa datang ke sini. Kalau spesifik sih nggak ada, cuman asal yang ada yang disuka dibeli. Lebih ke anime gitu sih, anime Marvel juga suka, kayak kan sekarang lagi hype-nya ke Infinity War, Avengers. Sekarang waktunya beralih ke jenis mainan lain, diecast. Lucu-lucu banget ini, harganya Rp20.000 aja. Serinya juga bahkan ada yang seri Batman, terus ada yang seri Art. Lihat dong, jadi aku bisa beli sepuasnya untuk koleksi di rumah. Gak cuma mainan untuk cowok aja, tapi mainan untuk anak-anak cewek juga ada di sini, kayak brick toys yang satu ini. Lucu banget kan? Nah, buat kamu yang pengen datang ke Jakarta, Kids and Toys Big Sale ini bisa langsung datang aja ke Balai Kartini dari tanggal 2 hingga tanggal 3 Juni. Tiket masuknya Rp40.000 dan kita bisa memilih mainan yang super banyak di sini. Syarifah Rahma, Dipta Dwiguna melaporkan untuk NET.